Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat. Layarnya di belakang teman-teman media. Monggo bisa selamat santap di budaya budaya. Ini ada Pak Ardi datang ke sini untuk melihat rapat bersama tim blogger Kabur juga. Selamat malam, kita mau membuka tempat ini. Ternyata udah dibuka. Udah. Iya. Belum Pak Ardi, belum. Oh belum ya? Belum. Oh belum. Acara masih belum set boy. Mas, iya. Tangan dibaju dulu. Ya. Siap. Mari. Monggo Pak Ardi. Secara langsung yang ada di terasa ini. Jadi juga kita lihat ini adalah komunitas yang banyak yang masuk ke kategori oleh-oleh khas Selawi. Baik, Ibu Masiki di stand yang ada di terasa ini, di co-working space yang sebentar lagi akan diresmikan secara langsung oleh Pak Yudal. Sudah tadi bersama Bapak Sekda, dan tadi di dalam juga ada Bapak Tati yang datang. Dari Ibu Umi akan menyerahkan langsung. Ini beri tepuk tangan yang meriah untuk tamu dan kita. Selamat datang untuk Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Keren gak? Oh.
looking in the glass ini boleh mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosadi dari desa Palapolang Wetan. Nama usaha saya Wobatraf. Ini Wobatraf. Ini namanya teknik scroll bu. Jadi modelnya kayak seperti gergaji triplek yang pakai tangan dulu. Iya, tapi kalau sekarang sudah pakai mesin. Nanti tinggal mengikuti pola tersebut. Nggih. Itu pakainya kayu jati. Ini yang ini kayu jati. Kalau yang itu kayu pinus. Kalau ini alhamdulillah yang ini sudah sampai Jerman juga ada. Jadi waktu itu memang ada klien yang menghubungi lewat grup kami kan, ada project juga di Jakarta. Salah satunya juga dari Jerman juga nanti menghubungi ke kami, pesan 25 piece. Satu piece, kalau yang ini 1.500. Alhamdulillah. Kalau ini tergantung tiap bulan. Kalau yang besar seperti ini paling 15-20. 15-20. Iya. Satu yang satu kayak gini 1.500. Modalnya kurang lebih 500.000. Alhamdulillah. Saya 27. Gila. Belum. Yang menjadi narasumber sekaligus. Wow. Jadi narasumbernya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Emma, Kepala Dinas Perdagangan. Tanya gratis, nanti bisa tukar informasi, bisa kerja bareng, akan kami beri pendampingan, bahkan malam hari ini sudah ada kegiatan di sana. Sudah ada kegiatan, nanti kita bersama-sama sana. Ada pendampingan teman-teman yang bisa mendesain, ya. Kemudian bagaimana desainnya biar bagus, ya. Demikian pula tadi dibarengi dengan optimisme yang apa? Membara, loh. Bukan hanya optimis saya, tetapi kok ada masa depan yang sangat bagus bagi kalian semuanya, insya Allah. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti ke depan, karena ada dukungan, mau pelayanan publik, ya. Pelayanan publik, pelayanan perizinan dan administrasi-administrasi yang terkait dengan usaha bagi panjenengan semuanya, seluruh warga Kabupaten Tegal akan kami hadirkan. Kebetulan posisinya juga di sini. Insya Allah akan semakin meningkatkan daya saing kalian semuanya, para pelaku usaha, kalian semuanya para milenial, para wira usaha muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat. Harus semangat. Harus semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Malam kok pagi, saya mati sambil mikir. Sekali lagi, semangat pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira usaha pemuda top 28 anak muda kalau berkenal termasuk di dalamnya adalah para difabel yang kemudian mengkreasikan hasil yang instruksi Ibu Bupati untuk melaunching tracking space. Nanti Ibu Bupati akan memencet tombol. Ini semuanya diem Bu. Diajak bicara nggak ada yang mau nyambut.
sebelum Ibu nanti membuka secara resmi Terasa Coworking Space ini. Nah, simbolisnya Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti Ibu Bupati akan memencet tombol tanda dimulainya, tanda diluncurkannya Coworking Space ini. Jadi semuanya mannequin challenge. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu mannequin challenge, semuanya lagi diam, tidak ada yang bicara kecuali yang meliput. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat. Layarnya di belakang teman-teman media, monggo bisa dilihat. Nah, itu dia. 4, 3, 2, 1. Kita buka Breaking Space. Alhamdulillah. Selamat tantas di setingkatnya di dalam. Teman-teman, ini fasilitas komputer yang disediakan oleh Breaking Space, spesifikasi untuk komputer grafis. Di sini ada pelatihan desain grafis, desain kemasan, desain grafis dan sebagainya. Jadi ini juga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kelas belajar bagaimana mendesain yang baik dengan aplikasi-aplikasi Corel, Photoshop dan sebagainya. Coworking Space ini akan mengandalkan para yang pelaku UMKM bisa melejit usahanya dan menyaksikan film pendek tadi sangat terkesan dalam durasi yang singkat, bisa mengenalkan Prabalintang, Guci, Urin, Cacaban dan potensi bidang yang lain. Saya mengajak seluruh kaula muda dan warga masyarakat Kabupaten Tegal, ayo kita kembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal. Ibu ada pesan khusus untuk pembukaan pada malam hari ini, Ibu? Iya, manfaatkan positif bagi anak-anak muda dan terus berkelanjutan kemanfaatannya dan melejitkan seluruh potensi generasi milenial di Kabupaten Tegal. Terima kasih, Ibu. Baik, itu saja yang dapat saya berikan untuk vlog pada malam hari ini di pembukaan sekaligus launching dari Rasamat Coworking Space yang ada di Selawi. Oke, kita closing untuk channel Haju Tami. Sudah saksikan kan, itu loh acaranya launching Coworking Space Rasa Mart. Mana Mas Jongsel? Gak. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya berikan untuk vlog pada malam hari ini di launching Coworking Space di Selawi ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan untuk malam hari ini ada manfaatnya dan kurang lebih yang mohon maaf. Bagi teman-teman yang baik kesini silakan datang untuk mendaftar sebagai member dan nanti bisa menikmati fasilitas yang ada di Coworking Space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.